batu ratinya itu. Kita panggil teman. Karena kita baru pertama kali. Jadi ini adalah pohon-pohon ya, guys. Kita cari dulu kelewatnya. Mana Ewil? Lewatnya. Itu bisa lewat luar situ. Lewat sini, Wil. Ya, lewat sini, Wil. Bisa, Wil. Turunnya bisa dari situ. Bisa, bisa, Wil. Bisa, bisa. Ya, lewat sini. Ini di sini landai. Woi. Ikan. Oh, keren berarti. Batu ratinya sini. Wah, mantap. Wah, batu roti. Nanti teman-teman saya coba akan menerbangkan drone, tapi ini anginnya masih kencang ya, mungkin sore. Sore mudah-mudahan angin tidak begitu kencang. Saya ingin melihat keindahannya dari udara ya, guys. Ini keren sekali menurut saya. Keren sekali, hanya belum orang belum kenal. Airnya di bawah ini ternyata. Lihat bawah. Ya, guys. Nah, inilah tempat yang mungkin menjadi ikon batu roti. Cuma turunnya, Wil. Turunnya. Awas, hati-hati. Awas licin. Batu hitam semua ya. Batu hitam semua. Ush. Awas hati-hati, Pak, licin ya. Batunya kalau kena air licin. Ya, ini ya, guys. Mirip ya, mirip roti. Gundukan gini. Mirip roti. Heeh, betul. Itu. Awas licin, awas licin. Ya, ini batunya mirip roti. Wih. Keren nih. Awas, Wil, licin, Wil. Kena air nih, lumut. Hati-hati, licin. Nah, ini, guys. Wow, keren. Keren. Wih, Wil. Wil. Di situ, Wil. Sarangnya, Wil. Ya, guys. Jadi, ya, guys. Saya agak bingung menggambarkan situasinya kayak apa ya. Di belakang saya ini adalah batu roti. Jadi rotinya seperti ini. Oh, sorry, mohon maaf. Batunya seperti ini. Batunya tumpuk-tumpuk seperti tertata roti. Tertata roti. Tertata rapi, seolah-olah mirip roti yang itu. Yang ada gelembung-gelembungnya kayak gini rotinya. Wow, ini luar biasa. Saya agak susah menggambarkannya ya, guys. Tapi guys, karena saya bingung menggambarkan, guys bisa lihat langsung ya di video saya. Jangan lupa nanti saya akan coba terbangkan drone. Nih, saya bawa drone. Ya, nanti saya akan coba terbangkan drone kalau angin sudah agak reda. Karena ini anginnya kencang sekali. Wih. Ya, guys. Jadi ini adalah batu rotinya. Wah, ini ikan banyak ini di sini. Mantap, Bapak. Wah, asli ikan banyak ini. Hanya kita cari turunnya. Turunnya sama naik kita perhitungkan di situ. Iya. Mas Rindo, siapa? Bagaimana tanggapan Anda setelah kesini? Bagus sekali. Bagus sekali, jauh-jauh dari Banyuwangi ini. Mantap, mantap. Ini di Flores Timur punya. Ya, guys. Jadi tempat ini sangat recommended ya, guys. Tempat ini sangat recommended buat teman-teman yang mau menikmati. Ini panas ya, jam 11 nih. Kalau sore hari ini tambah, teduh sekali. Jadi ini hamparan. Hamparan batu ini mirip batu roti ini, teman-teman karena panas berteduh di sebelah sana. Ya, oke, guys.
cukup sekian. Kalian sudah tahu toh keindahan Batu Roti. Nanti saya coba akan terbangkan drone ya. Mudah-mudahan saya bisa terbangkan drone. Anginnya ini angin kencang sekali. Drone saya bisa terbawa nih. Jadi anginnya kencang sekali. Ya. Oke, guys.